warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberi tips cara mencerahkan wajah menggunakan masker kentang ya teman-teman. Di sini saya menggunakan 2 buah kentang. Ini kentangnya belum dikupas, nanti mau kita kupas ya. Kentang ini sudah banyak sekali kita ketahui memiliki manfaat ya, terutama untuk kesehatan ataupun kecantikan. Di sini saya akan memberi resep cara membuat masker kentang sendiri ya teman-teman. Jadi tanpa kita membeli masker lain, kita bisa menggunakan kedua bahan yang ada di hadapan saya untuk mencerahkan wajah dalam 1 minggu ya. Baiklah, selain ada kentang, di sini saya juga menggunakan madu TJ. Madu TJ ini sudah kita ketahui memiliki banyak sekali manfaatnya, terutama untuk kesehatan ya. Jadi tidak diherankan lagi jika madu TJ ini sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita ataupun kecantikan ya teman-teman. Selain madu TJ, di sini saya juga menggunakan air putih bersih. Ini saya menggunakan 300 cc air putih. Baiklah, langsung aja ke langkah pertama. Di sini kentangnya kita kupas dulu kulitnya. Kita kupas. Oke teman-teman, ini kentangnya udah kita kupas, kemudian kita cuci bersih. Setelah itu baru kita rebus ya. Nih, kentangnya udah kita cuci. Langsung aja ya kita rebus kentangnya. Di sini kita masukkan dulu air putihnya ke dalam wajan. Setelah itu kita hidupkan kompornya. Kita tunggu hingga airnya mendidih, kemudian baru kita masukkan kentang yang udah kita cuci tadi. Airnya udah mulai mendidih, langsung aja kita masukkan kentangnya tadi. Ini perebusannya memakan waktu cukup lama ya teman-teman, kurang lebih 20 menit. Kita tunggu hingga kentangnya benar-benar mateng, benar-benar lembut, kemudian baru kita ke langkah selanjutnya ya. Baiklah teman-teman, ini sepertinya kentangnya udah mulai lembut ya, udah mateng. Langsung aja kita matikan kompornya, kemudian kita baru ke langkah selanjutnya ya. Ini kentang yang udah kita rebus tadi. Kemudian selanjutnya kita blender ya teman-teman. Kita masukkan ke dalam blender. Kemudian kita blender ya.
Nah teman-teman, ini hasil dari buah kentang yang udah kita blender tadi ya. Ini hasilnya. Kemudian kita tambahkan 2 sendok madu. Udah. Kita aduk hingga rata, hingga semuanya tercampur. Ini teman-teman hasilnya. Ini udah langsung bisa kita aplikasikan pada wajah kita ya. Sebelum kita menggunakan masker kentang ini, disarankan kita untuk mencuci muka terlebih dahulu agar wajah kita terhindar dari make up ya, dari bekas make up. Kemudian baru kita gunakan ini. Cara menggunakannya, tinggal kalian oleskan pada wajah, diamkan kurang lebih 30 menit. Setelah itu bilas menggunakan air putih bersih. Cara menggunakannya juga tidak perlu setiap hari ya teman-teman. Kalian cukup menggunakan ini 2 kali dalam 1 minggu ya. Jika kalian rutin menggunakan masker kentang ini, insya Allah hasil yang kalian dapat memuaskan. Wajah kalian akan putih bersinar seperti yang kalian inginkan ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih udah menonton. Untuk membangun channel saya lebih baik lagi, silakan kalian mengklik tombol subscriber dan bunyikan lonceng notifikasinya agar kalianlah yang pertama kali mengetahui video terbaru dari channel saya ya teman-teman. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.